banyak yang tahu ya. Kalau dulu kan awal-awal memang saya nyari sendiri MBFR-nya karena emang perlu belanja-belanja buat keperluan anak-anak. Tapi makin kesini, datang ke sini bukan hanya lihat bazarnya, tapi memang nunggu acara MBFR-nya juga, acara-acara ini. Dan bayi yang organik sebetulnya. Jadi kita semua di rumah sedang mengganti semua peralatan sabun, shampoo, cuci muka, apapun organik. Karena memang kebetulan aku hamil anak ketiga, jadi pas banget jadi kitim-kitim dulu, video shopping dulu apa ya gitu. Karena kan udah punya dua anak tuh, kayaknya tuh udah tahu gitu ya. Padahal kan setahun atau dua tahun kemudian banyak perkembangan baru gitu. Pakai seru, bakal banyak info, bakal banyak barang. Jadi sebetulnya sih yang saya pengen kan bukan hanya barang ya, tapi juga informasi. Mungkin akan ada workshop, akan ada sharing, akan ada pelatihan atau apa gitu yang berhubungan dengan ibu dan juga anak gitu loh. Kalau cuma beli barang kan sebetulnya kita bisa beli barang di mana aja, tapi soal dapat ilmunya itu yang susah sih. Selain memang kita ada acara talk show-nya, ada bazarnya, ada pamerannya, juga pasti ada edukasi yang disampaikan dari mother and baby itu sendiri. Jadi memang pasti ibu-ibu yang lainnya seluruh Indonesia juga pasti sangat antusias untuk menantikan acara seperti ini. Perhatikan juga kan untuk mengakomodir kebutuhan ibu yang bawa anak juga, apa orang tua yang bawa anak ke sini juga kayaknya udah cukup diperhatikan gitu. Pas ada nursing roomnya juga gitu. Jadi kayaknya ya semoga makin banyak yang tahu dan nanti bisa setiap yang datang yang mengunjungi ini tetap rasa nyaman gitu. Dan bayi itu selalu banyak dan juga inovasi dan produk yang ditawarkan juga setiap tahunnya juga selalu ada yang baru gitu. Jadinya ini bisa jadi satu tempat, iya Balau, ini Balau, bisa satu tempat di mana kita ibu-ibu tuh bisa ke satu tempat aja gitu, nggak usah kemana-mana gitu maksudnya gitu.